ini anaknya siapa? Coba nanti tes DNA dulu tuh. Oh iya teman-teman, mulai kemarin kan ada yang perkembangannya anaknya si Scarlett sama si Akmi teman-teman. Ini usianya sekitar 20 hari teman-teman. Dan kena sedikit jamur gara-gara cuaca di sini kan lembab. Itu Akmi. Akmi anu ya. Nah, kalau Akmi itu sekarang mulai care loh. Mulai care dia. Gua padahal tiap hari dipegang loh ya, kok seru wewet gitu. Cinta. Manja dia. Bingung semua, bingung lah. Oke, ketokonasol. Murah ini teman-teman, kalau di sini aku belinya kan biasanya banyak langsung 10. Tapi insya Allah kalau ada teman-teman yang butuh, saya bisa kirim. Tapi ini teman-teman yang benar-benar butuh, insya Allah aku kasih gratis. Nah, tapi terbatas ya, edisinya terbatas, enggak setiap orang butuh terus minta kirim aku kirim, tapi ongkirnya kalian sendiri loh. Terus itu ya, kebanyakan kan cocok dengan obat flu kita. Tapi mereka pada kesulitan order apa? Dimakolin, Yusimol gitu kan kesusahan kalau tidak pakai resep dokter. Terus itu gimana? Ya gini, untuk yang kesulitan insya Allah kita bantu kalau kita ada, maksudnya kita ada, insya Allah kita berikan gratis. Tapi untuk obat-obat lainnya, kalau mau bantu minta bantu kita belikan bisa. Deket kok. Dan kedua teman-teman perlu diketahui, dimakolin itu mengandung paracetamol, tapi dengan dosis paling tinggi rendah. Enggak, paling rendah ya. Jadi itu pun kan sebotol. Jadi kita ambilnya kan cuma 2 sendok teh. Nah, jadi kan lebih sedikit lagi. Jadi enggak, kadang kan ada yang bilang itu ilmu sesat ya. Kayak perguruan ya, ilmu sesat. Enggak. Insya Allah benar ada paracetamol, tapi itu kandungannya sedikit banget. Tapi insya Allah manjur dan aman. Karena kan kita ketika kita ngobatin kucingnya flu kan enggak setiap hari kita kasih obat itu. Kalau udah sembuh kan selesai. Dan itu teman-teman, obat racikan flu itu rekomendasi dari dokter. Ini kan kita mengasihkannya kan enggak setiap hari. Dan kedua takaran dosisnya rendah. Jadi kalau ada yang bilang ini memang apa ya, kadang sih aku dibilang belepotan, enggak mau menerangkannya juga bingung. Yang intinya obat itu rekomendasi dari dokter. Kedua takaran dosis untuk paracetamolnya rendah banget. Dan insya Allah obat itu manjur, aman. Karena kita tidak memberikannya setiap hari. Dan kucing kita nggak mengharapkan kucing kita flu selamanya kan. Oh ya teman-teman, juga ada bunda siapa sih, aku lupa loh. Minta tolong, takutnya kan keliru dosis racikannya. Minta tolong kita disuruh meracikan. Nggak bisa teman-teman, karena ketika kita mengambil Yusimok dari botol itu ya, dua takaran, 2 sendok teh itu apa 4 sendok teh kan tergantung dari jumlah kucing kita yang sakit. Ketika kita udah menyampur itu jarak pemakaiannya 7 hari. Jadi ketika di sini sudah diracik, taruhlah kirim ke Jakarta kan butuh waktu 2-3 hari. Nah, sedangkan obat itu bertahannya 7 hari, setelah itu harus buang. Kan enggak bisa. Jadi kita kirimkan ke sepaket biar teman-teman itu meracik sendiri dan sisanya kan bisa disimpan. Takut taruhlah nanti ada kucing stray apa-apa yang sakit, insya Allah kita kan bisa bantu dengan obat-obat sisa itu gitu teman-teman. Insya Allah satu paket itu untuk insya Allah untuk banyak kucing, misalnya banyak kucing. Jadi nggak Yusimok dicampur air dulu teman-teman, diambil masih berupa serbuk, kita ambil 2 sendok teh atau baru sisanya disimpan. Jadi nggak ada kan, dulu pernah dicampur air dulu baru diambil 2 sendok teh, itu sisa yang kena air itu udah harus dibuang selang 7 hari. Ini yang kangen anak-anak Scarlett dan juga ini Jojo kan ini? Jojo. Oh, aku malah lupa loh kak kasih nama. Aku kan aku yang kasih nama. Udah siapa itu ya sih? Benar Jojo ini. Iya cowok itu. Tadi malam cerita. Tadi malam itu ada 2 orang kesini teman-teman. Dia bilang
cari rumahnya keluarga Miu Miu gitu. Iya di sini, karena kalau harus jawab itu dia tanya, mau adopsi kucing? Iya kita mau adopsi untuk kita sendiri. Oh iya. Tapi aku kan sempat melirik ke motor teman-temannya. Yang dipakai kan buat bukan pet cargo atau kardusnya. Ternyata kan kalau emergensi untuk bawa kucing kan kardus. Kalau untuk apa namanya? Cat lover itu kan biasanya kan apa pet cargo. Dia enggak, itu pakai keranjang buah itu yang ditali depan belakang. Yang biasa buat paket kucing. Oh, buat paket kucing itu. Oh iya, terus aku persilahkan masuk kan dia. Selang itu pingin lihat si kucingnya. Ya, setelah lihat kucing, dia bilang ini untuk aku sendiri, kucingnya untuk aku beli. Oh iya. Setelah itu lihat kucing, terus aku tanya, masnya ini benar-benar cat lover? Iya mas, ini gini. Aku kasih persyaratan kan untuk adopsi di sini. Pertama harus mau bantu shelter. Kedua harus mau di video setiap satu minggu sekali. Maksudnya si kucingnya loh. Ketiga, ketika mau menyerahkan kucingnya nanti sambil ngobrol kita videoin biar teman-teman lihat. Enggak sampai 2-3 menit langsung pamit. Pamit bilang gini, oh ya mas, sebentar kita pulang dulu besok kesini. Langsung lari teman-teman. Nah, kan ketahuan kan kalau itu kan enggak. Aku yakin itu nggak beres. Aku yakin orangnya itu langsung lari, nggak mau di video. Dua orang ya kan? Dua orang gondrong-gondrong gitu. Kelihatan ini kayak mereka takut. Dia kan ngaku rumahnya di sebelah, nggak di sebelah sih, apa namanya? Ini lumayan jauh lah. Masih kabupaten. Namun kabupaten, tapi kan jaraknya sekitar 10 kilo ya di sini. Saya suruh. Masnya bisa langsung kirim makanannya ke sana, nanti video atau bisa dititipkan ke kita. Dia nggak jawab apa-apa teman-teman. Langsung aja pamit. Ya udah mas, kita pamit dulu lah. Besok kita kesini lagi. Ini udah sampai jam segini nggak kelihatan, nggak ada cerita, nggak ada berita, dan juga nggak minta nomor telepon kita. Nah, berarti kan ketahuan teman-teman. Yo nggak WhatsApp dulu atau inbox atau enggak. Apa gitu nggak ada. Tiba-tiba kok ya pas di depan rumah kelihatannya kan dia kan ngikutin channel kita kan? Nah kalau ngikutin berarti kan tahu posisinya di kami, terus kita sempat ngobrol di Tang Lego, Jalan Sulaiman, gini ya tau? Jalan Bahagia. Jalan Bahagia ya Allah, kita Jalan Bahagia mah ya, kita di Jalan Bahagia kok langsung teman-teman langsung tapi, depan rumah. Tapi mungkin di sebelah mungkin sempat tanya sih. Tapi maksudnya kok dia langsung loh, langsung paham di sini tempat kucing dan gitu, nggak tahu lah arahnya dari mana. Cantik Kalea. Kalea itu ya. Ya. Ini si Kathy. Yang ngasih nama Simba itu. Oh iya Kathy. Jujur lah kok mau no, enak nih mana ya gila gases. Ini langsung mau ngolor ini loh batangnya. Tiap hari dipegangnya masih teriak-teriak bentar gitu. Yuk ini teman-teman anaknya si Agni sama Ruta ini. Ini sengaja nggak dipakai underpad soalnya kemarin dikasih underpad itu apa namanya hancur teman-teman. Jadi sengaja aku kasih ini bekas plastik ini. Setiap 1-2 jam sekali nanti anaknya aku taruh ke sini di kardus. Ini aku bersihkan. Itu kok malah ngumpul di utah semua tuh ya? Susunnya apa ini nggak kelihatan? Enggak masih belum. Ini. Warnanya dominan orange sama putih. Tapi enggak tahu nanti ya gedenya putihnya putih tulang atau putih bersih, enggak tahu ya. Enggak tahu. Kan bobon itu enggak putih bersih. Enggak, ini kayak bobon. Ini kelihatannya teman-teman. Ini di dalam kandungan ada dendam pribadi yang ini. Ini ada dendam pribadi nih kelihatannya ini, dua ini. Ini udah berapa hari ya? Tahu berapa kemarin ya? Lupa. 4 hari. Hmm. 4 itu sama hari. Si itu yang hitam itu loh, hitamnya.
ini oh, mesti kayak berarti enggak kalau ini. Yang ini kayaknya entahlah ini anaknya siapa. Lihatin teman-teman yang lihatin ini anaknya siapa, coba nanti tes DNA dulu teman-teman. Ini lihatin tuh di tengah-tengah biar dia milih mana induknya ini. Nah. Tapi kayaknya kok pilih ke utara semua kayaknya. Identik lebih mau menyusui daripada Agni. Agni iya. Kalau Agni masih ngeluyu kan. Agni kemarin jam 2:30 pagi aku kejar loh. Dia lari sampai hampir 100 meter loh. Ada yang marvel kayak Uta ya, ya itu. Itu berarti anak Uta ya marvel itu. Ini anak Uta ini. Kalau nggak salah dua loh. Dua ini. Ini satunya. Satunya ini. Tapi ini marbelnya kurang kuat. Kuat ya. Dulu kan yang marbel itu Chloe sama Uta. Yang biru ini. Cuman ini yang marbelnya enggak, ya ada putihnya enggak sih? Enggak ada. Enggak ada. Ini kebanyakan cewek apa cowok ya? Bentar. Dua belum ayah cek ya? Enggak pernah ngecek. Nah, ini cowok ini kayaknya. Cowok. Itu cowok tuh marbelnya cowok, putihnya cowok. Cowok. Oh identik cowok, biji salaknya masih kecil, biji salaknya masih kecil. Nah, ini cewek. Ya, ini dia anaknya Uta dan. Ini yang paling kecil ini oh cewek ini kecil. Orang ya memang simboknya orang. Kalau si Scarlet ini loh ya yo hebat yo. Apa? Telon ngeluarin telon. Iya itu menurut aku lumayan langka teman-teman. Jarang loh telon ngeluarin telon sampai dua kayak gitu. Biasanya maksimal sih satu. Ini telon keluar telon lagi. Dan telonnya itu yo identik induknya gitu loh. Enggak. Ini hitam itu kan kayak telon. Kayak ya. Telon. Coba cek. Coba. Kayak telon tapi kayak telon oren-oren gitu loh. Enggak ini juga. Tapi kan sedikit. Ya iya itu kan telon namanya. Enggak lah, ini belum telon, enggak ada putihnya. Enggak ada putihnya, bukan telon. Apa namanya ini? Maksa ini. Namanya maksa. Maksa. Dek sini, dek sini. Susunya turah-turah malah tumbar kayak. Ini dendam pribadi yang udah aku bilang. Ini waktu di kandungan ada dendam pribadi jadi seperti itu. Nah ini dia anak-anaknya Agni Uta dan Mama Cute kepanasan lah ya metotok enggak panasan itu yang kesakitan soalnya sedotannya anaknya makan semakin kuat. Jadi ngerasain sedikit sakit manjanya merah hidungnya. Ya kan enggak kepanasan itu manja ini. Manja ingin dia ini cari perhatian teman-teman waktu tadi barusan aku ngelus-ngelus sih. Cemburu. Aku pegang si Agni itu cari perhatian ini. Manja banget ini.